YouTube channel Bilbu Topeni. Cup cup. Halo guys, sekarang udah di episode 3. Thank you buat kalian udah support Bilbu Topeni Tukon. Semoga kami bisa terus menghibur kalian dan semoga channel ini menjadi besar gitu. Amin. Amin. Jadi kali ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau review dan bahas cemilan yang ada di series BL di Thailand. Jadi kita ada dua brand. Yeah. Yang pertama itu ada brand minuman, yang kedua itu ada brand makanan. Yeah. Ini yang minumannya udah terkenal banget sih, gede banget kayak dari zaman bahla tuh kayak. Aduh udah ada lah di mana-mana gitu. Langsung aja kali ya kita refill. Boleh. Okay. Pertama apa dulu? Pertama minuman dulu deh. Oke. Okay. Awas ya Wa ngomong. Kami ada Laktasa. Balik. Jadi kita ada tiga. Tiga rasa. Cebul pegang rasa? Kolagen. Kolagen. Ya guys, kolagen. Gue pegang yang warna biru, original. The original one. Deketin. Original ya guys. Sama dan ini rasa coklat. Coklat. Yang coklat ini kayak kesukaan Bill gitu tuh lu bilang kan. Ya kan? Gue semuanya suka deh. Oh, lu suka. Maaf kalah. Semuanya suka kan? Bahkan itu pun gue suka. Lihat yang ini ya, original. Tapi Bill sebelum udah pernah minum belum sih? Yang udah. Tiga-tiga ini. Yang ini belum sih, yang kolagen. Jadi gua, takut dia gue. Gue harus nyobain ini sama kalau masalah ada rasa cappuccino deh. Rasanya. Nanti lo beli ya kalau bisa ke Kuntep ya. Jadi kita tungguin guys nanti Bul bakalan ke Kuntep buat beli rasa green tea, rasa cappuccino dan yang enggak ada di Indonesia. Pokoknya nanti brand-brand makanan yang saya cari di Indonesia tapi ada di series BL nanti gue akan beli. Dan gue akan review untuk kalian semua tuh. Makanya jangan lupa subscribe guys dan like, share juga ke temennya gitu. Oke. Fun fact. Gue tahu Laktasa ini dari series lama banget, Love Sick the Series. Cinta itu gak sih kayak kemarin di apa ya, disebut juga ya, dia episode 2 ya. Episode 1 yang bahas My School President. Oh yang mirip itu ya. Jadi dulu Laktasa itu tahun 2014 atau 15 kayak sering banget ngiklan kan di series-series kayak gitu. Terus kayak kok kayaknya enak tuh kedelainya ya, sampai akhirnya gue berkesempatan 2017 kesana terus langsung gue cari deh tuh Laktasa. Terus ala-ala gitu gue bikin murah-murah juga karena kan dulu khas banget kan Laktasa gitu kan iklannya dikocak-kocak gini bikin bumerang lucu deh pokoknya. Tapi sayangnya file udah nggak ada guys, mungkin nanti kalau ada fotonya buka fotonya di sini ya. Biasa kalau nggak ada nanti ada teksnya guys. Nggak ada anjir gitu. Mau langsung aja dicoba. Boleh. Okay. Lu mau coba yang apa? Kolagen apa yang lu belum cobain kan? Belum ya. Udah buka aja. Oke, ini yang mau kami buka ya guys. Fun fact selanjutnya adalah Bul tidak suka rasa yang plain, aka original. Dia nggak suka susu. Gak bisa. Kalau gue suka. Kacak-kacak seperti biasa. Apa gue nggak usah coba yang plain ya? Kayak udah biasa nggak sih? Iya, bentar ya. Gak usah deh, gak apa-apa guys, gue minum yang plain aja. Jadi aku akan tuang ke gelas ya guys, jadi nanti aku akan kasih lihat ke kalian teksturnya kayak gimana. Asyik. Okay. Ha gitu. Sakit banget ya. Wait. Oh my god. Ada tragedi. Tragedi yang sangat-sangat luar biasa. No, it's okay. Jadi kita kayak semua kayak gini tau itu. Apa? Kayak nuang susu ini kan. Susu apa? Bali. Nah, susu kan kalau ditunggu langsung. Oh, bener-bener. Malam syuting masih di dalam mobil guys. Mungkin next kami akan bikin studio di rumahnya Bul. Betul. Jadi tunggu kita aja. Di rumah. Jadi make sure kalian subscribe biar cepat berkembang di channelnya. Jadi kami punya modal buat bikin studio ala-ala lah ya. Oh, aku minum ini aja. Baik. Kalau aku cium ya guys ini. Wanginya khas banget gak sih? Maksudnya wangi banget pas dikeluarin nih. Belum pernah cium wanginya kan? Belum, oh iya bener wangi. Iya wangi banget kan? Wangi. Wanginya kayak apa ya? Kayak susu. Enggak. Maksudnya?
coklat guys. Terus cara stikernya gimana ya? Bisa gak sih? Bentar ya. Aku ambil dulu. Nih guys, jadi buat kalian kalau mau lihat nih kayak gini. Ini kolagen guys, but kayak susu coklat kan, tuh kayak coklat tuh. Makasih lihat di cahaya tuh. Tuh kayak susu coklat guys, kayak gitu teksturnya. Wangi banget, jujur wangi banget. Gue enggak pernah nemu susu sewangi ini. Ya kan minum segitu doang? Iya, kan gue cobain doang. Gue yang ngabisin ini. Awalnya coba ya. Coba ya. Kedelai banget guys, jujur karena emang susu kedelai jadi kedelai banget. Cuman gue wanginya menipu guys. Wanginya tuh kayak minuman yang sweet banget gitu loh, kayak manis banget wanginya. Tapi ternyata rasanya manisnya kayak susu kedelai. Iya, malah lebih plain daripada susu kedelai kayaknya. Menurut gue ya guys, karena kan gue suka susu kedelai juga kan, cuman ini tuh kayaknya kurang manis ya menurut gue, cuman wanginya manis banget. Jadi dia tipe suka yang manis banget susu kedelainya. Lebih suka susu kedelai yang dijual ai-ai atau itu ya? Ai-ai atau apung-apung di pinggir gitu ya? Cinda! Cinda banget ya. Wanginya kan susu coklat, gue gak tahu menurut Bill ya, tapi menurut gue itu susu coklat. Wanginya tuh manis, ya kan? Ya, wanginya manis. Tapi rasanya gini. Rasanya kurang manis, udah gitu aja sih. Oh. Mungkin karena perpaduan dengan kolagen kali ya. Mungkin. Ya entah deh pokoknya. Sumpah, kacang kedelai banget. Buat kalian yang suka manis, mungkin kita akan sedikit enek ya sama rasanya. Iya benar. Karena rasanya gak manis, rasanya kayak wanginya manis, cuman pas kedua kalian minum cuman ada rasa-rasa kedelai doang tapi gak ada manisnya. Itu menurut gue, yang kolagen. Yeah, next. Ini mau apa dulu? Plain dulu deh. Plain dulu, oke. Okay. Kayaknya yang coklat enak guys. Kalau yang coklat gak enak, gue ngamuk di sini. Jadi kayak save the best for the last. Iya, save the best for the last. Oke, kami simpen dulu dan kami akan buka yang plain ya guys. So. Ya guys. Jadi tadi itu aja biar perhara yang gak kelihatan. Jadi langsung aja kita udah rapih lah pokoknya. Nah menurut gue guys, warnanya sama kayak yang tadi. Jadi gue gak perlu kasih unjuk, bener-bener literally sama. Mungkin karena sama susu kedelai kali ya. Jadi warna sama. Cuma menurut gue, wanginya sama. Coba ini mau gue ambil videonya dari HP gue. Jadi biar nanti gak bolak-balik syuting ya guys. Tuh, sama kan guys. Bentar. Warnanya. Nah jadi ini tekstur kayak gini, sama sih mirip. Warnanya sama. Iya. Dan wanginya sama guys, seriously wanginya sama. Gue gak ngerti apa emang karena kedelai wanginya kayak coklat apa karena gue halusinasi, gue gak ngerti ya guys. Cuman wanginya mirip. Langsung coba aja. Gue takut muntah deh. Enggak, lebih enak. Sama sih. Lebih enak dari yang kolagen. Lebih manis. Mm-mm. Lebih manis. Lebih enak kok. Nati gitu ya kan, nati. Iya. Gitu. Iya enak loh. Kacangnya berasa. Enak kok, kenapa ya? Mau nambah? Enggak. Gue bisa kenyang nih. Jadi enak. Ini enak. Better dari yang kolagen. Jadi kalau kalian mau nyoba, ya mungkin better yang ini aja. Iya. Yeah. Walaupun misalnya kalian ketakut kayak, aduh plan nih kayak gak ada rasa. Kayak tadi gue tuh gue takut banget kan, gue takut muntah ngejobain karena nih gak ada rasanya. Tapi enggak, surprisingly ini lebih ada rasanya. Rasanya sedikit mirip sama susu kedelai. Coba bandingin gulanya ya. Oke. Okay. Ini gue bandingin. Nah, aneh gak sih kalau misalkan ternyata yang ini lebih manis, pasti kolagen. Oh benar. Yang warna putih ini original gulanya 17 gram. Kalau yang kolagen gulanya cuma 11 gram. Oke. Make sense dong. Make sense. Oke. Ini coklat kita cek dulu gulanya. Ini gulanya 18 gram. Lebih banyak lagi. Lagi. Ya, wow. Pasti doyan nih anak. Aduh. Ya. Coklat. Gua kocok dulu ya guys. Tapi surprising ini yang kolagen jujur ya guys. Nah nanti deh ya, abis ini gue akan kasih kita komparasi. Kita komparasi. Jadi juga mau pindahin dulu ke sini, jadi nggak gue ambil videonya. Karena akan tragedi lagi. Tragedi. Udah kami pindahin ke gelasnya. Aku senjangan sosial gak sih? Gue pakai gelas dong. Kita besok beli itu ya, kita harus beli gelas beling gitu beling, yang okay. Gelas-gelas estetik buat jadi kalau mau nyoba minuman kelihatan teksturnya gitu ya. Okay. Tunggu aja guys. Tunggu aja ya guys. Langsung ini review itunya. Oke.
warnanya ya guys, menurut gue warnanya tuh susu coklat, warna susu coklat, literally susu coklat, dan warnanya lebih beda dari yang pertama dan yang kedua, yang plain sama yang kolagen. Yang plain sama kolagen tuh warna mirip. Nah ini benar-benar coklat banget ya guys, kayak susu coklat. Kayak susu coklat. Terus wanginya dari jauh udah kecium banget, mungkin karena kena AC kali ya. Jadi wanginya kecium banget, wangi coklat, wangi coklat. Kan tinggal dalam mobil. Sumpah coklat banget. Eh ini susu coklat banget. The moment of truth. Oke. Okay. Amazing. Gak pernah bohong. Gula emang gak pernah bohong. 18 gram. Tapi ini surprisingly, ini bukan susu coklat yang manis banget loh guys. Jadi buat kalian yang pengen, buat kalian yang gak suka manis, pengen susu coklat, yeah, ini rekomendasi enak banget. Yeah. Karena ini benar-benar gak manis dan gak bikin enak gitu loh manisnya. Benar-benar. Walaupun gue tadi kayak 18 gram, tapi ini benar-benar surprisingly gak manis banget. Iya, gak terlalu manis. Oke aja. Dan tapi wanginya tuh benar-benar wangi manis susu coklat gitu. Yeah. Malah wangi susu kedelainya lebih wangi di yang varian plain. Iya, benar. Lebih kerasa juga. Yang ini lebih nati gitu, ya. Lebih berasa susu kedelainya. Kayak langsung tapi manis gitu ya. Tapi manis. Ya jadi yang ini lebih kental susu kedelai ya original gitu, yang konsistensi kekentalannya tuh enak gitu. Tapi kalau kalian suka rasa coklat, ini. Jelas. Iya, jadi kedelainya menurut gue sama gue masih minumin tadi kerasa, cuman lebih kerasa yang plain gitu. Kalau kedelai begini nih, ini paling depan nih posisinya menang nih. Tapi kalau dari sweet ini paling menang nih, lebih manis. Bener. Tapi ini mereka developnya juga bagus nih. Iya benar. Jadi kedelainya berasa tapi juga manis, enggak enak. Benar benar. Justru surprisingly yang pertama gue. Surprisingly. Tapi ini serius buat kalian yang suka susu kedelai, terus pengen cobain yang coklat, nih recommended banget sih dari gue, karena wangi terus dan rasanya enak. Jadi walaupun kerasa dikit doang ke kedelainya, tapi surprisingly enak. Recommended. Ya, jadi pastiin kalian coba ya guys. Betul banget. Dan buat kalian yang udah coba, kalian boleh komen di bawah. Dan buat kalian misalkan kalian tahu nih di mana aja laktasa itu, di size-size mana aja, boleh komen di bawah juga ya guys. Karena setau gue ini dia ngendorse si Krisinto. Setau gue, jadi mereka jadi BA-nya gitu lah di tahun berapa gitu. Tapi kalau di dalam series gue, seingat gue tuh di Lovesick gitu. Iya betul. Sebenarnya masih banyak sih series-series yang ngendorse series. Sebenarnya masih banyak laktasa yang ngendorse series, tapi gue lupa. Jadi kalau kalian tahu, make sure kalian komen. Komen bawah. Oke. Okay. Dan oh iya, ini bisa didapat di Indonesia udah gampang loh guys. Ini gue kebetulan beli di KKV CP, jadi udah ada. Oke. Okay. Terus di Food Hall Neo Soho juga udah ada. Jadi gitu. Pokoknya di supermarket-supermarket yang impor makanan impor. Iya, makanan impor udah lumayan ada lah, kayak KKV itu udah lumayan banyak sih, soalnya si KKV juga jualan bento setau gue. Bento. Iya, bento squid itu. Oh iya, yang apa yang biru gitu ya. Iya, biru merah gitu. Oke, jadi kami akan lanjut ke cemilan berikutnya. Lanjutnya.